Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back again sama gue Pimster di channel The Banas. Oke, lama banget ya aku gak upload video karena ya satu dan banyak hal di real life yang bikin gak sempet bikin video, bahkan touring pun gak sempet gitu loh, apalagi sampai bikin video kontennya apa terusan gitu loh ya. Jadi di video kali ini aku bikin improvisasi yang biasanya aku tuh cuman pure sound, habis itu apa namanya touring nggak pakai narasi. Ini tak bikin narasi terpisah karena improvisasi dan karena memang kemarin kondisinya nggak sempet buat setup buat ngomong. Ya ada sih sedikit banyak ada nanti waktu perjalanan, tapi ini tak bikin kayak gini biar lebih apa ya, biar ada bedanya lah dari video-video sebelumnya gitu. Ini masih di kantor, teman-teman juga sebagian masih ada gitu. Terus nggak banyak omongan, nggak usah pakai banyak omong, nufah itu langsung cus ke videonya ya. Jadi di video ini tuh aku touring nggak punya tujuan dan itu tidak terplanning sebelumnya. Jadi planning ya terplanning sih, tapi cuman malamnya planning, paginya cus sendiri. Ya memang yang tak cari rutenya lewat tengah-tengah sawah, terus lewat yang desa-desa gitu. Jadi cek videonya. Wow. Karang lo. Wey. Amazing. Oke, tujuanku tuh sebetulnya Salatiga tapi lewat jalur yang entah berantah. Cari yang memang pemandangannya sawah itu biar lost, jadi kayak get lost lah, dan akhirnya tersesat juga karena jalan yang dilalui itu nggak tahu dan saya nggak pernah lewat situ, aku sendiri nggak pernah lewat situ dan itu juga sendiri kan. Jadi ya jalannya kayak gini, kayak yang di video nih, kita lihat ya. Dusun Kadirojo. Oh. Rapinya keren. Keren. Nah, karena di sini itu aku touring sendiri ya, solo ride gitu. Dan aku nggak pernah lewat jalan yang ini. Jalan ini tuh perdana tak lewatin gitu. Makanya di sini aku sering banget buka map, peng rombulo ono lah buka map. Lebih malahan. Jadi dikit-dikit tuh buka map karena ya memang bukan takut tersesat, memang karena ngejar waktu gitu loh, ngejar waktu sampai di sini, sampai di checkpoint berikutnya, di pit stop berikutnya itu jam segini. Jadi udah tak susun, tak kira-kira gitu biar gak meleset gitu.
ben yang tak lewatin. Jadi tujuan pertama tuh mampir ke rumah teman di daerah kecamatan apa? Iya, kecamatan. Kecamatan Simo di itu maksudnya Boyolali apa namanya? Nah, pokoknya Simo lah ya. Maksudnya itu Boyolali sih katanya. Nah, itu apa namanya? Jalan yang tak lewatin tuh ternyata jalan desa. Jadi aku tuh membelah desa. Belah desa, jalanannya itu ya pertama sih ada aspal, cuman yang kedua nanti nemu jalanan masih jalan pengerasan, jalanan itu masih berbentuk pengerasan beton gitu, cor-coran, habis itu nanti aspal lagi. Jadi sepanjang jalan tuh ya kecepatan tuh cuman paling lari 60 lah, nggak pernah di atas 80, nggak pernah 100 tuh nggak nyampe. Jadi 60, 80, 60, 60, 60, karena memang kondisi jalanannya itu yang kecil dan itu pun jalan pedesaan. Akhirnya nemu jalan aspal. Nah, di sini mulai cek baterai GoPro, cek bensin, kepikiran bensin juga. Ya memang sih masih tergolong irit lah ya. Jadi masih tergolong irit gitu. Tapi jadi kepikiran itu tadi bensin habis, karena sempat kesasar-sasar juga. Aku tuh sempat yang tadinya ngikutin jalan utama poros gitu, jalan utama, jalan poros gitu, akhirnya begitu apa kayak nggak yakin, terus buka map, beneran di situ nggak ada penunjuk jalan ini ke kota mana, ini ke kota mana gitu, nggak ada. Aduh, jangan cor lagi. Jadi maksud tujuan
aku riding tuh sebetulnya satu, get lost gitu, karena memang lama banget nggak riding ya. Yang kedua, ngetes apa? Ngetes motor sebetulnya. Ngetes motor, jadi ini mau tak tes si Blacko ini enak nggak buat riding yang ibaratnya jalanannya nggak terduga, habis itu rutenya agak jauh, itu nyaman nggak aku pergian jauh sama si Blacko ini? Itu jadi tujuan utamanya sih seperti itu gitu. Makanya rutenya nggak tak tentuin, pokoknya ya gas aja lah, kayak gas aja lah gitu, udahlah gas. Serak, jadi sempat buka map. Ini udah deket ke tempat tujuan, ke pinpoint. Akhirnya lega juga gitu, dan nggak jadi kepikiran bensin atau apa. Kepikirannya lapar sih sebetulnya. Oke, itu tadi videonya perjalanan berangkat dari Jogja ke Klaten. Habis itu di Sony kan di way aku pokoknya buka map ikutin jalan wis rapal, pokoknya rangkus di Sony di Sony gitu sopo, pokoknya paton gas aja yang penting tekan. Terus habis itu ini, habis ini masih ada part 2, part 3 nya ke habis dari Simo ke Solo Tigo Kopeng, habis Kopeng ke Ketep. Habis itu yang paling exciting tuh tracknya Selo. Jadi balik ke Boyolali lagi, habis itu Jogja. Makanya tetap dipantengin terus videonya. Makasih yang udah subscribe, jangan lupa like. Terus yang kalau kamu ada yang mau tanya, silahkan komen di bawah atau DM di Instagram. Terus oh ya, pesan-pesan. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, karena cuacanya memang baru kadang panas, kadang hujan di Jogja apalagi ya. Habis itu yang suka riding juga hati-hati di jalan. Habis itu yang paling penting jaga ibadah sholat lima waktu, tetap dijaga, minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, minta dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan selalu, rezeki yang barokah dan halal tentunya, itu yang paling penting sebetulnya. Terus mungkin gitu dulu, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.